Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka meminta maaf soal pembagian buku tulis bersampul foto Jan Etes. Gibran mengatakan kebiasaan tersebut sudah lama dilakukan olehnya. Hal ini disampaikan Gibran usai menghadiri acara di kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo, Jawa Tengah. Pembagian buku yang biasa dilakukannya ternyata viral dan memicu banyak reaksi. Gibran pun meminta maaf apabila kegiatannya tersebut menimbulkan kegaduhan. Namun, kebiasaan membagikan buku memang sudah dilakukannya sejak lama. Oh iya. Iya, mohon maaf ya, itu kan udah bukunya udah ada dari 4 tahun terakhir. Jadi ya saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Sebelumnya, buku ini viral setelah dibagikan saat Gibran bertemu dengan Kofifah Indar Parawansa di Surabaya. Walau sebenarnya kebiasaan ini sudah dilakukan sejak lama dan bukunya tidak selalu sama gambar sampulnya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.